bos, kemarin kau kasih aku 300, sekarang kau kasih aku 200.000. Udahlah, cukup. Kau masih ribut masalah duit aja tiap hari. Mending kepala kau buat. Lewatkan saja dia. Apa? Suamiku Bang Usup mau kau lewatkan? Iya. Nah di sana mereka pura-pura mogok, kemudian disitulah korban dihabisi. Pukul 6.30 itu kita mendapat informasi dari masyarakat di daerah Sibulangit ada sosok mayat yang ditemukan dalam kondisi ada lebam-lebam di situ, ya. Mayat di jurang Jalan Jamin Ginting kilometer 36 Kecamatan Sibulangit, Deli Serdang teridentifikasi bernama Muhammad Yusuf. Guru sekolah dasar berusia 33 tahun ini, warga Jalan Kelambir 5, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil otopsi, kita mendapatkan bahwa ini meninggalnya tidak wajar. Jadi ada menunjukkan lebam ya di daerah leher. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar dari hasil visum tersebut menjadi dasar bahwa ini adalah kasus ya dibunuh. Dalam hitungan 2 hari, jajaran Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menguak kasus pembunuhan ini. Kori Kumulia Dewi, istri korban, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, awalnya tidak mengakui, namun keesokan harinya setelah kita tunjukkan bukti-bukti, barulah sang istri mengakui perbuatannya sudah merencanakan pembunuhan ini kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu bersama dengan teman dekatnya. Ya, yang berinisial GW. Si istri korban, yaitu tersangka ini merasa bahwa selama ini rumah tangganya tidak harmonis karena terkait dengan uang belanja yang seringkali dia minta hanya diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Assalamualaikum. Dek. Waalaikumsalam. Siang ini abang makan pakai apa, Dek? Biasa lah, Bang. Makan rumah. Oh iya. Abang hari ini gajian kan? Mana uang belanja aku? Kok bapak asing duit aja yang kau minta? Suami baru pulang kerja pun. Nah, ini kamu tuh. Cuma 200.000, Bang. Gaji kau yang lain dikemanakan, Bang? Ya, ada aku simpan. Kalau aku kasih kau semua, habis kerja kau bikin nanti. Abang,
ribut aja masalah duit aja tiap hari. Ah, mending kepala gua. Abang! Abang! Dari awal nikah nggak pernah dikasihnya uang belanja. Nggak tahu saya. Mbaknya nggak minta. Minta, cuman katanya biar dia aja yang megang. Abang pergi dulu ya, Dek. Iya, Bang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu abang Anda dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Iya, Kori. Dari mana kau? Dari rumah, Bu. Mau ketemu abang Anda. Oh, iya. Ada? Enggak. Ganda? Iya, Mak. Di mana kau? Ada Kori. Tunggu, Mak. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Lama-lama kau. Iya, Mak. Ada apa, Mak? Itu ada Kori. Eh, Dewi. Ya. Kalau kamu mau sarapan, kalau belum makan, ajak aja. Iya, Mak. Mama ya. Masuk ya. Iya. Kamu. Abang sini lah, duduklah. Oh iya. Aku mau cerita. Mama juga ke dalam kok. Matung buat kita berdua. Dek, kamu pagi-pagi kesini ada apa? Aku mau cerita, Bang. Kesel kali aku. Kenapa lagi? Masalah sama suamimu itu? Iya. Kemarin tuh aku tengkar lagi sama Bang Usup. Masa aku dikasih uang 200 ribu? Tahu lah, uangnya dikemanakan lagi, dikasihkan ke siapa? Tak nampak tiap bulannya. Jadi maunya kamu gimana? Tahu lah, Bang. Yang penting aku gak kesal lagi. Jadi gimana kalau kita lewatkan saja dia? Apa? Suamiku Bang Usup mau kau lewatkan? Iya. Ntar semuanya abang yang atur. Kamu tinggal terima bersihnya aja. Gimana? Entah lah, Bang. Aku jadi pusing lah, Bang. Dengar kau cepi itu, Bang. Udahlah, kamu pikirin aja dulu. Ntar abang yang rencanain semuanya. Ya. Ya udah, aku pamit pulang dulu lah, Bang. Assalamualaikum. Enak kan? Enak sekali kau bikinnya. Iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kau nak cup, Mbak? Mau cup. Iya. Mau cup bawa tujuan kota lagi. Iya, Nisa, kayak enggak tahu aja kau. Kemana istri abang ini? Yuk. Kenapa selalu kau nih yang mencuci baju sendiri? Kemana istri kau si Kori? Nah, kebetulan air di rumah itu jorok sama warnanya kuning, Pak. Terus si Kori pun lagi di rumah mamak mbaknya. Tapi kan gak pantas kalau laki-laki nyuci sendiri begitu. Kau kan sudah punya istri. Gak apa-apa lah, Pak. Biar aja. Mau tuh ini. Kenapa gak keren aja sih baju kotor ini dibawa sama orang kolor di rumah-rumahnya? Apa kerjanya dia, Bang? Udah lah, Nisa. Diam aja kau. Gak usah pandi-pandian kau. Abang sih terlalu ngurus sama istri. Udah dikasih aja nih baju sendiri. Gimana sih kau, Bang? Mau aku bantuin gak? Gak usah. Sampai ya, Bang, ya? Iya, udah lah, Nisa. Kenapa kau, Bang? Seru kali nampaknya. Kau tengok aja apa yang abang tonton.
abang. Aku boleh kerja lagi ya? Lumayan kan bang kalau aku kerja buat tambahan uang bulanan. Ngapain kau kerja lagi? Kan abang udah bilang sama kau, kau gak usah kerja lagi, abang aja menuhin nafkah kita. Ya tapi kan bang, dulu waktu sebelum nikah kau bilang aku boleh kerja lagi bang. Tapi nyatanya apa? Udah uang bulanan kau kasih ke aku dikit kali bang. Mana cukup lah bang. Kau lah ya, di otak kau cuma ada duit-duit aja bolak-balik. Bisa gak kau gak usah ribut soal duit? Heh abang, aku sudah ngalah sama abang ya. Aku mau servis keretaku bang. Aku mau ganti oli. Mana cukup uang 200 ribu bang. Makin nuntut kau ya. Cocoknya kau kerja jadi debt collector, tukang tagih utang kau sana. Abang, aku ini istri kau bang. Tak waras kau bang. Kau yang tak waras, tahu kau. Di otak kau itu cuma ada duit, duit aja. Aku udah gak punya duit lagi buat kau, tahu kau. Abang! Abang! Tiga kali kau, bang! Capek aku, bang! Capek! Abang, aku sudah tak kuat lagi bang. Aku sudah tak tahan lagi. Semalam aku tengkar lagi sama Bang Yusuf. Aku minta kerja, gak boleh. Aku minta duit pun, tak ada. Emang kau maunya kerja di mana, dek? Mau abang cariin kau kerja dekat-dekat sini? Mau? Aku sudah malas lah bang. Aku udah malas lagi buat cari kerja. Aku mau hidup tenang aja. Ya sudah, besok ajak saja suami kau. Kita ke Aceh. Ngomong aja ada acara pernikahan. Hah? Aceh? Nikahan? Iya. Kita bang? Naik apa kita ke sana bang? Kita naik rental lah, rental mobil. Teman abang. Ada namanya Silai. Abang telepon dulu ya. Halo? Hey, besok ada mobil kah? Iya, sewa satu hari. Bisa? Oke. Besok diambil ya. Oke. Ini bisa nih. Besok kita naik mobil ke Aceh. Pokoknya kamu turutin aja kata abang. Ya. Ya sudah lah bang. Kalau emang itu jalan yang terbaik. Ya, kamu senyum dulu dong. Tuh kan kalau senyum manis kan. Yaudah kita kesana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Aduh, capek. Abang. Iya. Abang ingat si Fitri? Iya. Yang adik sepupu aku itu? Iya, ingat. Dia besok mau nikah, bang. Oh ya? Di Aceh, bang. Oh. Kita harus pergi ke sana, bang. Eh, apa pula ke sana kita? Wah, kita sewa mobil rental aja, bang. Oh, ya juga sih. Ada supirnya nggak? Biasanya sih sudah disediakan supir, bang. Boleh lah kalau harganya cocok, nggak apa-apa. Kita ke sana. Nanti coba aku cek ke sana ya, bang. Iya, boleh. Ya, ke dalam dulu kita. Ayo, abang. Gimana, Wi? Kamu udah nemu rentalnya sebelah mana? Udah, aku tahu kok tempatnya. Oh iya, ayo. Abang yang bawa ya? Iya, abang bawa ya. Jalan ya? Ayo
yang kemarin telepon mau pinjam mobil. Oh, yang kemarin telepon. Iya. Boleh-boleh, ini mobilnya. Oh, ini mobilnya ya. Nah, rencana mau pakai berapa hari? Satu hari aja, Pak. Satu hari aja? Iya. Yang bawa siapa? Ini, abang saya. Saya, Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini lepas kunci ya. Lepas kunci ya? Kalau lepas kunci, aku minta jaminan boleh ya? Kenapa? Mungkin motor adik tinggal dulu. Nanti kalau udah pulang, motornya dibawa lagi. Oh, gitu. Oh iya nih, Bang. Berapa sewanya jadinya? Ya udahlah, ini harga kawan namanya di sini 300 ribu aja ya. 300 ya, Bang? Nggak kurang lagi, Bang. Itu udah harga kawan, harga promo itu kita. Boleh ya? Ini kunci motornya. Nah, ini kunci mobil. Stengkanya di sini ya? Iya, ada stengkanya di dalam. Ya, terima kasih ya. Ini kondisi mobilnya bersih, sehat. Oke. Okay. Oke, okay, Bang ya. Oke. Okay. Enggak ada lecet-lecetnya. Oke, okay, siap. Makasih, Bang. Pasti orangnya enggak ada lecet. Makasih, Bang. Iya, hati-hati ya. Jauh kita ini, Bang. Jalan jauh kita deh. Iya. Enggak ada tinggal kan? Enggak ada. Ini udah yang aku siapin yang tadi kan? Udah, tinggal bawa. Aduh, capek nih, Abang. Udah malam pula lagi. Ya, akan jauh, Bang. Jauh memang Banda Aceh lah. Bang, kira-kira berapa menit lagi sampai, Bang? Jauh lumayan ya? Sih, Bang. Lumayan masih jauh sih. Aduh. Nah, Abang besok ngajar pagi-pagi nih. Nggak bisa, Bang. Kalau... Aduh, Abang. Abang kenapa nggak lu cuti aja, Bang? Ya, orang kau pun ngomongnya dadakan pula. Abang pikir nggak sejauh ini kita nggak sampai-sampai nih. Bagus putar balik aja lah kita lah. Pulang aja kita. Pergi ke sana, Bang. Ya, aduh, nggak bisa. Besok tuh ada meeting guru, Bang. Nggak bisa. Harus hadir semua. Nggak bisa nggak masuk besok. Putar balik aja, Pak, ya. Tinggal dikit lagi kok, Pak. Ini, Pak. Ya, dikit lagi gimana? Ini kita udah lama. Masih jauh kan lagian. Abang, lumayan, ini sih, Pak. Yang nikahkan kuku aku, Abang. Ya, nantilah. Kapan-kapan lagi kita datang ke sana. Ini, Abang nggak bisa betul-betul ini. Gimana pula mau dibuat? Pak, putar balik aja kita, Pak. Pulang aja kita. Nggak sampai-sampai. Ya udah kita putar balik ya, Pak. Ah, iyalah. Ini Bang, suratnya. Iya, makasih ya, Dek. Abang. Iya. Itu, mobil rental kan masih ada waktu, Bang. Kan sayang kalau nggak dipakai. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu, Bang? Ada yang mau jalan-jalan kemana, sayang? Kemana ya enaknya ya? Abang mau kemana? Gimana kalau kita ke Pantai Kata aja? Pantai Kata? Udah lama kita nggak kesana, kan? Iya, bener. Yaudah kita kesana ya, Bang. Terus,
Naik apa kita ke sana ya? Kita naik kereta aja, Bang. Kita parkir di mall. Nanti supir rentalnya jemput kita di mall. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu, Abang ganti baju dulu lah ya. Iya. Ya, aku juga siap-siap. Iya, iya. Tapi tuh dibawa, Bang? Udah. Nah, supir rentalnya udah kamu telepon, udah siap. Udah, kok kita udah ditunggu. Ya udah, yuk kita jalan. Mana? Ayo kita tunggu mobil di depan aja, Bang. Ayo. Rencana jahat Ganda dan Dewi semakin mulus karena Yusuf lelah dan mengantuk di perjalanan. Mobilnya Pak, mogok Pak. Aduh. Mogok Bang. Coba lihat Bang ya. Dicek dulu ya. Iya. Pak, Bu, mau nunggu di luar aja, Bu? Pak? Enggak, saya di dalam aja sama tidur, Mas. Biar adem gitu. Saya benerin mobil dulu ya. Iya, iya. Iya, Bang. Abang, ini kita tunggu di luar aja ya, Bang? Malas, Bang, mau tidur aja. Panas, Bang, di mobil, Bang. Nah, biar aja, lah. Yaudah, aku tunggu di luar ya, Bang? Oh, iya, lah. Lewatkan. Hah? Udah bunuh suami aku, Bang. Kamu kan terlalu kuat, Bang. Apa kamu kan terlalu kuat? Aku gak terlalu kuat. Ayo, Bang. Udah, kamu tenang aja. Kita cari tempat. Kita cari tempat aman buat buang dia. Ya. Udah, kamu diam. Udah, kamu tenang aja, kita cari tempat dulu ini. Papa!
PKD atau istri korban, dia disuruh keluar, kemudian dia kembali, nyawa suaminya sudah meninggal di dalam mobil. Ya udah, kita lapor sama Pak Irta atau polisi. Yuk. Ayo, oke. Oke, Mas. Nah. Udah pulang kalian? Sudah, Bang. Wah, gimana? Enak kan pakai mobil Abang? Iya, Bang. Kunci motornya mana, Bang? Oh, iya ini. Ini. Ya, tapi itu udah dicek semuanya lagi, enggak ada lecet kan? Siap, Bang. Beneran? Iya. Iya. Nek, besok kalau mau butuh mobil lagi jangan lupa telepon aku lagi ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Iya. Hati-hati kalian ya. Rupanya kendaraan korban ini dititipkan di wilayah Binjai, di mall di Binjai tersebut. Dari hasil CCTV kita temukan bahwa istri korban dan ada seorang laki-laki yang kemudian kita ketahui bernama G yang juga tersangka ini mengetahui kemana korban. Masalah uang itu. Pernah berantem mau dia mukul. Pernah suami. Pernah juga kadang banting handphone. Kalau ditanya kenapa, gak apa-apa. Nanti kalau udah saya bilang aja dibilangnya cerewet kali, baru dia marah. Kadang main tangan. Permisi. Permisi. Permisi, selamat siang, Bu. Siang, Pak. Apa Ibu yang bernama Kori Kumulia Dewi? Iya benar, Pak. Saya. Maaf, Bu. Kami ingin menjelaskan sesuatu tentang suami. Baik, Pak. Silakan masuk. Mari. Silakan duduk, Pak. Iya, Bu. Jadi ada apa ya, Pak? Mohon maaf sebelumnya. Kami telah menemukan suami Ibu, Bapak Muhammad Yusuf, telah meninggal di desa Sebulang. Meninggal? Ya Allah. Alhamdulillahi. Ibu. Maaf, Bu. Apa Ibu tahu terakhir suami Ibu pergi kemana? Saya nggak tahu, Pak. Kamis malam, dia pergi, dia dijemput dua temannya. Dan sampai sekarang dia nggak pulang-pulang. Saya juga khawatir, Pak. Dia nggak pulang-pulang. Saya nunggu dari malam Kamis itu, Pak. Sama temannya. Apa Ibu tahu siapa temannya itu? Enggak, Pak. Saya nggak ada yang saya kenal, Pak, teman-temannya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu kami permisi. Mari, Pak. Kayaknya ini dengan saudaranya Bapak Fatan. Astagfirullahaladzim. Yusuf. Ya Allah. Oh.
Iya Pak. Bang Fatan? Iya Pak. Sudah lihat foto yang saya kirim? Iya sudah Pak. Apakah benar itu Muhammad Yusuf? Iya benar Pak, ini adik kepar saya Pak. Kok bisa kayak gitu ya Pak? Silakan Abang hubungi keluarga korban, terus langsung menuju ke rumah sakit Bayangkara ya. Oke oke siap Pak. Oke. Oke, makasih Pak ya. Iya iya. Gimana ngomongnya ya? Aku coba hubungi Ayu aja ya. Assalamualaikum, yuk. Halo Pak. Ini yuk dari kepolisian ngomongin Bapak yuk. Om Yusuf itu meninggal di rumah sakit Bayangkara yuk. Astaga. Gimana caranya Bapak ngomong ke Nisa yuk sama kakek nenek yuk? Kenapa yuk? Iya Pak, nanti aku bilang dulu sama Tante Nisa. Kamu bantu Bapak ya yuk. Aku coba baik-baik dulu bilang sama dia, Pak. Ayo, kenapa? Kenapa? Aduh, Tante. Pak, Bapak tadi ditelepon sama polisi. Terus? Katanya ada mayat yang mirip banget sama Om Yusuf. Terus gimana? Ini Tante. Terima kasih. Pak Yusuf. Ini gak mungkin, Bang Yusuf, kan? Tapi gak mungkin, dulu, Tante. Ini gak sempat ngecek, Tante. Ini gak mungkin, Bang Yusuf, kan, yuk. Tante ganti baju dulu, Tante. Kita coba cek dulu ke rumah sakit, Tante. Sudah, aku ganti baju dulu. Om Yusuf. Bang, gimana, Bang Yusuf? Dulu ya, kita masuk dulu ke dalam. Itu Yusuf, Pak Bumbupan. Untuk lebih jelasnya, ikut saya ke dalam. Iya, Pak. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Iya benar Pak, ini saudara saya, Muhammad Yusuf Pak. Sabar ya dek. Iya sabar, iya. Gimana? Kamu yang sabar ya. Pak, ini kayak gimana terakhirnya sih? Kok Bang Ucu bisa kayak gini, Kak? Aku juga gak ngerti, Nisa. Habis malam, Abang ada tinggi, dia dijemput sama dua orang temannya. Terus dia bilang, dia gak pulang, kayak gitu. Kakak pun khawatir sama Abang. Kakak telepon dia terus. Tapi gak diangkat-angkat, udah gak bisa, Nisa. Udah gak aktif nomornya. Kakak sabar ya. Kakak harus sabar ya. Kita harus sabar Kak. Sekarang kita nunggu polisi aja. Nanti kalau misalkan ada kabar, misalkan kabari kakak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya Pak. Ada apa lagi ya Pak? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Wah, memangnya ada apa ya Pak? Berdasarkan CCTV yang kami dapatkan, Anda terlihat menitipkan motor di sebuah mall bersama suami Anda. Dan selang beberapa waktu kemudian, Anda mengambil motor itu bersama pria lain. Wah, Bapak salah Karita, itu bukan saya orang. Nanti Anda jelaskan saja di kantor polisi. Sekarang Anda ikut kami. Bawa dia, Pak. Mari, Pak. Mari, Bu. Kami, Bu. Mari, mari. Itu kenapa dia? Kenapa, Kak Kori? Dibawa polisi pula itu.
Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan Bang Yusuf? Apa iya ya? Entah, aku nggak tahu lah. Yaudah. Bohong sih. Karena dari kejadian-kejadian awal pun, waktu ditanya, Usup itu udah jadi mayat jam 2, polisi datang ke tempat kakaknya di sana, kan alamatnya di sana. Lulus si kurir pun diambil sama menantu, ditanya di mobil itu, kurir Usup di mana? Nggak tahu bang, katanya. Tunggu kak, ini kalau perempuan jahat, kau sudah bunuh abang aku, kau bunuh suamimu. Dek, ini kantor polisi dek, nggak boleh bikin keributan di sini. Tapi dia sudah bunuh abang aku pak. Besokannya pun ketemu lagi, dan disitu alhamdulillah kena lah sekali muka dia, saking emosinya saya kak, udah sanggup dia gitu kan, ngapain abang saya gitu. Dia cuma diem aja. Di hasil pemeriksaan, kita nyatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 340, 338 yang ancaman hukumannya seumur hidup atau ancaman hukuman mati. Cuma keluarga dari si pun belum ada sampai kemarin. Sampai hari ini? Belum ada minta maaf. Tapi kalau bapak di, bapak di pihak yang salah mungkin bapak betul. Mau apapun kejadiannya bapak langsung didatangin dalam sujud bapak. Kalau memang bapak di pihak istri ya, sujud bapak di sana. Apapun kejadiannya ya kita terima. Jadi itulah mungkin semuanya itu udah kehendak Allah ini. Kehendak Allah, karena anak kita pun ya termasuk paling soleh lah di antara keenam itu, sama orang tua nggak pernah melawan, ya, biarpun dimarah-marah. Cuma alhamdulillah dia itu mungkin udah cukup bekal untuk belajar.